Jika PPKM terus diperpanjang, apa yang akan terjadi kepada warga sipil? Alhamdulillah, bangkrut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Tori Channel. Masih kembali lagi bersama saya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari channel saya ini, karena subscribe itu gratis guys. Oke, di sini ada yang tanya, bagaimana sih cara memining di aplikasi Binetwork ya? Oke, aplikasi Binetwork ini sebentar lagi akan mainnet ya teman-teman. Jadi ini Dr. Nicholas ini nggak main-main guys ya. Kelihatannya saya lihat Dr. Nicholas ini tidak main-main. Dia akan menciptakan sebuah cryptocurrency ya, yang akan menyaingi koin-koin kripto yang lainnya, bahkan seorang Bitcoin sekalipun ya. Mudah-mudahan harapan kita ini adalah benar ya, bahwa Bitcoin akan tersaingi oleh Binetwork atau koin Binetwork ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa Dr. Nicholas ini itu adalah guru daripada pencetus atau pencipta koin Ethereum ya teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi ya, tidak diragukan lagi akan keilmuan daripada Dr. Nicholas ini. Kalau dipikir secara logika guys, kalau muridnya saja bisa menciptakan cryptocurrency yang berupa Ethereum atau koin Ethereum yang sudah ada harganya di market, kalau gurunya yang menciptakan Binetwork bagaimana menurut teman-teman? Sangat mungkin bukan? Nah, dan Dr. Nicholas ini lulusan daripada Stanford PhD. Dan tentu ini sudah terkemuka di seluruh dunia, sudah tahu kualitas daripada lulusan Stanford PhD. Oke, teman-teman, gini ya. Ini sedikit contoh saja. Saya juga belum lama mining di aplikasi Binetwork ini ya, teman-teman. Jadi mudah sekali. Buat teman-teman yang belum daftar, silahkan cek di deskripsi video ini. Silahkan klik linknya ada di deskripsi video ini. Wah, saya selalu semangat sekali ya mendengar kabar-kabarnya. Saking semangatnya, saya tergelepot-gelepot ngomongnya seperti itu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Binetwork-nya. Jadi memininya mudah sekali teman-teman, di ponsel kalian ya, semua Android bisa ya. Jadi klik saja, yang belum daftar silahkan ikuti cara panduan pendaftarannya, cek di deskripsi video ini cara daftar bagaimana di aplikasi Binetwork ini ya teman-teman. Semuanya bisa cek nanti di deskripsi video ini. Nah, setelah kita klik, nah maka akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini tugasnya sangat mudah sekali, karena saya belum mengklik hari ini untuk tanda petirnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di bagian sini di pinggir sebelah kanan ini ada tanda panah kuning, itu disuruh tekan untuk menghasilkan ya. Di sini saya tinggal tekan saja, sekali tekan ya, sehari itu cuma sekali guys tekannya gitu. Jadi usahakan teman-teman itu jangan terlewatkan, karena Anda melewatkan jutaan rupiah kalau Anda teman-teman menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Ini ada tulisannya tap di sini untuk menghasilkan fee sebagai kontributor. Anda membantu mengamankan riwayat transaksi fee dengan menyiapkan security cycle, lingkaran keamanan seperti itu, keamanan Anda. Sebagai gantinya Anda mendapatkan hadiah dalam bentuk fee dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Terima kasih telah menjadi kontributor. Oke, jadi tugasnya teman-teman semuanya kalau sudah daftar di aplikasi Binetwork ini, tugasnya cukup klik sekali ya teman-teman di tanda panah ini yang ada tanda petirnya. Kita klik ya kayak gini. Nah, nanti ada tulisan seperti ini. Nah, kalau teman-teman belum punya anggota ya, di sini akan kosong karena saya punya beberapa anggota di sini yang sudah mendaftar. Nah, saya akan klik tambang saja, klik tambang di sini, menambang koin ya. Oke, nah setelah saya klik tambang akan keluar iklan ya, sedikit seperti ini, iklan Twitter ya yang masuk di sini. Nggak apa-apa, ini adalah bentuk daripada iklan gitulah. Nah, kalau udah kayak begini, kita tekan tanda centang di atas.
yang tanda silang. Jangan ini yang belum download Twitter aja. Oke, mohon maaf ini chat. Kita tekan yang di atas. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah berjalan. Di sini sudah berjalan koinnya, sedang memining atau menambang ya. Ya saya belum lama lah daftar di aplikasi Pnetwork ini. Aduh, kelepotan lagi guys. Oke. Ini cukup lah ya buat beli Pajero. Karena saya lihat di list belum cukup. Saya lihat di list chat di grup itu 372 untuk pembelian Pajero, yaitu di salah satu grup Pnetwork. Dan yang menadahi itu adalah perusahaan Gaido Group Indonesia yang sudah siap menadahi koin-koin dari cryptocurrency seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah ada profilnya, yaitu Bapak Nicholas, atau di sini official Twitter-nya itu @nkokalis. Ini nah menariknya itu guys ya, teman-teman. Di sini itu kalau setiap kali update pembaruan aplikasi ini selalu ada nongol di beranda kita langsung di aplikasi Pnetwork-nya. Nah, ini ada updatean dari seorang CEO-nya yaitu Dr. Nicholas Kokalis ya. Ini dia intinya suruh duit lah bahasanya, suruh duit media sosialnya beliau yaitu Twitter-nya. Teman-teman bisa follow Twitter-nya, boleh juga tidak ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya ada menu-menu. Di sini itu menariknya seperti media sosial juga ya teman-teman, karena kita bisa chat secara keseluruhan seluruh anggota Pnetwork yang sudah bergabung di sini. Itu kita bisa saling ngobrol di sini ya, bahkan dengan yang mengundang kita, dengan seluruh yang sudah gabung. Pokoknya di sini lengkap seperti media sosial seperti itu, seperti Facebook. Nah, di sini karena jaringan saya kurang bagus jadi agak lemot sedikit untuk membukanya ya teman-teman. Jadi begitulah ya teman-teman cara menambang koin Pnetwork. Sangat mudah sekali di telepon teman-teman semuanya, di Android teman-teman semua. Kalian bisa mengikutinya, menambangnya ya gratis, karena ini masih gratis, karena masih proses memining. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak datang dua kali ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu kabar daripada Bitcoin dulu, Bitcoin lebih harganya lebih murah daripada Pnetwork ini ya. Kalau Pnetwork ini sudah dikabarkan setelah mainnet nanti itu bisa jadi $100 per koinnya. Bahkan Dr. Nicholas menyebutkan sedikit sindiran ya, kalau $1000 itu juga masih terlalu murah. Artinya itu bisa lebih tinggi lagi koin Pnetworknya ya teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman sekilas informasi bagaimana sih cara menambang di aplikasi Pnetworknya. Caranya cukup mudah ya, seperti tadi itu cukup klik saja sekali tanda petir di bagian sini, lalu akan bergerak dengan sendirinya, koinnya akan menambang ya per jamnya. Dan di sini saya perharinya itu 0,34 ya pi per harinya, karena saya punya beberapa anggota di sini untuk apa namanya menambah penghasilan saya sebagai kontributor seperti itu. Jadi teman-teman juga jangan ragu-ragu untuk mempromosikan, aduh kelepotan ya teman-teman, mempromosikan aplikasi Pnetwork ini ya teman-teman. Oke, gitu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara menambang aplikasi menambang cryptocurrency di aplikasi Pnetworknya. Buat teman-teman yang suka video ini silakan like, lalu subscribe channel saya dan share ke teman-teman semuanya supaya teman-teman banyak yang tahu. Oke, gitu saja. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.